Hai nasi goreng, hai sunggola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bukan nak masak nasi goreng, tapi kita nak bawakan menu yang special lagi ni. Kita ada kambing perap Dai Aiman. Sebut sikit, kambing perap Dai Aiman. So guys, hari ini kita nak bawakan kepada anda kambing perap ini 500 gram. Nak tengok macam mana Dai Aiman masak kambing grill kambing perap Dai Aiman. Okey guys, jom kita tunjukkan kepada. Cukup mudah. Tak tahu nak cakap macam mana lah. Ini paling mudah lah, ya. First kali jangan lupa buka api dulu. Ha, tak buka api macam mana nak memasak je, oi. Okey. Alright. Pertama sekali buka api. Yang keduanya kita buka lah, ya. Ha, jangan terkejut ya. Kambing perap Dai Aiman 500 gram hanya RM25 sahaja. Wow, belum masak lagi dah nampak enak lah. Ya, jadi kita letakkan sekali dengan dia punya sos, dengan dia punya daging kambing. Memang kita letak ni memang cukup sesuai untuk dimakan satu keluarga. Kalau jenis melahap tu dua orang pun tak habis juga. Jadi maknanya untuk ni sesuai untuk dua orang, tiga orang just nice. Okay, kalau macam saya dengan isteri saya, memang ini just nice lah. Dating-dating dua orang ataupun kalau anak-anak kacau, kenalah buat dua pack kan. Okey, kita tunggu sementara kuali panas. Kuali tak perlu minyak. Setelah kuali panas, kita nak letak kambing ni. Okey, terus ya. Letak kambing ni. Okey, bila kita dah letak kambing tersebut, kita tengok api. Api make sure jangan terlampau kuat. Ya, takut hangit nanti. Just nice je kita letak. Dan apa yang perlu kita buat? Kita tutup kuali ni terus. Sangat mudah. Kita tunggu dalam 15 minit dan kemudian kita tengok apa jadi. Tercipta engkau. Orang tu kata jangan nyanyi waktu masak, nanti lambat dapat jodoh. Tapi kalau orang perempuan yang pandai masak ni, insyaAllah mudah jodohnya. Okey, dah selesai dah 15 minit kita tunggu tadi. Wow, nampak menarik. Daging pun dah lembut. Oh, ini dah sesuai dah untuk dihidangkan. Okey, sekarang kita nak hidangkan. Jangan lupa tutup api. Okey, keselamatan diutamakan. Alright. Kita nak masukkan dekat pinggan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow 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 wow. Okey. Wow, banyak daging dia. Sos dia pun melimpah-limpah. Nak lebih menarik lagi guys, kita jangan lupa untuk letak bawang, bawang Holland sebagai pelengkap dalam kambing grill kita. Bismillah. Dan nak lebih menarik lagi, kita makan bersama dengan roti gardenia. Alright. So, hidangannya istimewa. Kita lipat. Kita letak tepi sini. Bismillah. Okay. Dan satu lagi, lipat sini. Tak, tepi sini. Okey, kita dah siap kambing perap Dai Aiman. Ya, kita baru buat. Jangan lupa untuk dapatkan 500 gram hanya RM25. Dapatkan di ejen-ejen apa? Ejen-ejen bertauliah lah. Ejen Ali. Okey guys, siapa yang nak jadi wakil kita, nak jadi ejen kita, boleh daftar PM tepi. InsyaAllah kita masih lagi buka untuk jadi wakil-wakil kita. Terima kasih guys. Jom kita rasa.